Gua hari ini mau review DRL dari Fahid. Ini yang seri T287. Model dari Fahid, model yang kristal halus. Buka. Ah, ini dia. Ini DRL model kristal halus buat penggunaan di indoor. Lebih panjang dari yang biasanya. Ini total ada 19 mata. Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 mata. Nah, ini lebih panjang dari yang biasanya. Biasanya cuma 16 mata. Satu set kita dapat 2 DRL sama 2 modul. Modulnya adalah kode T14017. Ini bisa dipotong juga. Jadi kalau kepanjangan di sini bisa potong. Ada spare juga buat panjangnya. Di sini ada ini dikasih lebih. Lebihan juga. Ya. Oke, kita mulai aja. Langsung kita tes. Biar ya, biar nggak biar kelihatan full. Oh iya, buat harga ini di online kisaran di 750.000 di online. Kalau di toko mungkin bisa lebih mahal karena jasa pasang. Ya, mulai dari welcome light-nya. Ya, welcome light-nya dua kali hazard baru sequence. Kita ulang lagi ya. Ini ada mode sennya biar running, ngikutin flasher mobil bawaan, jadi nggak akan balapan kalau dipakein hazard. Terus juga ya, tadi lupa jelasin, kita ada 4 kabel, ada merah, hitam, kuning sama putih. Yang merah hitam seperti biasa, yang hitam negatif, merah positif, yang kuning buat sen. Nah, ini buat yang putih. Ini yang putih kalau kita mau pakai mode DRL. Jadi DRL ini ketika lampu senja dia akan mati. Ini nggak terlalu pakai sebenarnya. Atau mau dibuat di lampu belakang juga bisa. Jadi lampu belakang kita connect ini. Kalau mau ngesen dia akan seperti ini. Ini cakep banget buat ditaruh di headlamp yang gede. Ini terang banget, ini lebih terang dari yang fleksibel. Oh, kita lupa tadi kasih tahu ya. Bagian belakang ini dia lebih bagus dari merek lain. Karena apa? Karena dia pakai bahan aluminium di sini. Ini bahan plat aluminium. Kalau biasanya hanya PCB, kalau dia panas lama-lama dia gosong. Kalau kita dikasih heatsink, ini semacam heatsinknya dia lah. Jadi bisa nyala lebih terang, bisa lebih awet. Modulnya juga lebih solid. Beda, ini juga kabel-kabelnya gitu. Ini buat link pembelian nanti ada di link deskripsi ya. Nanti dicantumin. Kita ada online-nya juga, kalau mau datang ke toko bisa langsung datang di Green Wisata Auto Center, Blok FK3 nomor 18. Kita juga melayani pemasangan. Kalau mau beli online juga boleh, mau pasang sendiri. Oke, sekian, terima kasih sudah nonton videonya.